Politisi PDIP Noviana Kurniati atau Novi Bule nyaris diamuk massa di Mabes Polri, Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Akibatnya, Novi Bule harus dievakuasi sejumlah pria dengan pengawalan polisi. Insiden ini terjadi ketika Novi Bule dan sejumlah rekannya hendak melaporkan teror yang dialaminya ke Bareskrim Polri usai video dirinya melabrak Rocky Gerung. Namun saat dirinya hendak masuk ke gedung Bareskrim, sekelompok orang yang diduga simpatisan Rocky Gerung menghampirinya dan terjadi adu mulut antara Novi Bule dan massa pendukung Rocky Gerung. Kondisi pun menjadi tidak kondusif setelah massa melontarkan kata-kata bernada provokatif ke arah Novi Bule dan berusaha menariknya. Beruntung polisi dengan sigap membantu mengevakuasi Novi Bule. Yeah.